Karena apa mas, ketika guru itu nanti ditampilkan, dipaksa dengan EF yang tinggi, dengan kerja yang ekstrim, itu yang diuji itu kan bukan cuma ototnya tok, tapi organ dalam itu juga tinggi. Itu ada kondisi dia guru, ada yang di 2 minggu sudah menunjukkan ke titik sehat, 2 minggu kemudian ke titik perform. Tapi ada juga yang 2 bulan, ada juga yang kerja itu 4 bulan baru ke titik sehatnya 4 bulan. Kalau sekarang sih sudah banyak ini ya, sudah banyak produk-produk kayak suplemen buat burung yang dikasih makan jangkrik itu loh mas. Okay. Itu kan salah satu fungsinya ke situ, menambah percepatan kita untuk dia dapat asupan untuk recovery.